Ini plastik ukuran 35x50 dan itu cocok untuk A4 karena ini saya desain untuk yang 40x50 jadi lebih tinggi komposnya, sehingga ini untuk dicetak nanti di sablon di kemasan langsung. Yang kedua, ketika kita masukkan ini dua plastik tujuannya biar supaya tuh tidak mudah rusak dari label yang kita bikin. Terus jika ketika kita memasukkan pupuk kompos ke dalam plastik itu, usahakan itu antara plastik yang dalam dan yang luar ketemu titik, ada garis diratakan terlebih dahulu agar supaya tidak malang melintang, yang dalamnya menuju sana, yang luarnya menuju sini gitu. Jadi diratakan dulu agar ini sebenarnya trik buat kerapian aja. Apa tujuannya? Biar supaya tuh kompos yang di dalam ini tidak seperti bantal guling membelendung. Tapi kita membuat bantal untuk kepala yang tidak terlalu nyeper. Ya, jeper seperti itu. Jadi diratakan dulu. Untuk setelan mesin lemnya itu disesuaikan juga dengan plastiknya. Di sini ada setelan volume mengatur suhu, suhu panas. Sebenarnya panas itu sama, cuma di sini mengatur lamanya dia memanaskan. Gitu. Misalkan dalam di sini ada 3, 5, 8, 10 itu hitungan. Jadi dia lamanya memanas itu kita tinggal serasikan aja. Misalnya begitu kita pasang, ini akan menyala. Itu dalam hitungan detik. Misalkan tidak terlalu ya, kita kirim lagi lama penerimaan dia. Gitu. Iya, sampai dia menempel. Nah, itu cara menghitung untuk lamanya dia melem. Kalau dia kelebihan, pasti akan putus, mudah putus. Nah, kita ingin membuat plastik itu tidak putus. Gitu ya. Bisa kita mulai ya. Nanti diperhatikan aja untuk penahanan. Penahanan ini juga harus benar-benar ditekan. Jadi jangan asal nempel gini aja. Jangan nempel gini aja, tapi ditekan. Jadi jangan gini aja. Karena apa? Ketika dia panas, itu cuma nempel. Tapi kalau kita tekan itu, dia akan menyatu antara yang atas dengan yang bawah, itu menyatu. Lalu lampu ini padam, jangan langsung diangkat. Kenapa? Dia belum menyatu, tapi kita udah angkat dia akan meleleh. Nah, jadi kita tahan, kita hitung dengan hitungan 5 detik. Setelah lampu ini mati, kita tahan dulu biar supaya menyatu, baru kita angkat. Nanti dia akan membentuk yang rapi. Tapi kalau begitu kita tutup, lampu kan akan nyala nih. Nah, itu jangan langsung dicabut. Begitu lampu mati, langsung dicabut jangan. Kita tahan dulu biar supaya dia menyatu. Nah, didiamin dulu, kita hitung dalam berapa detik. Nah, tujuannya biar supaya itu dia menyatu dulu. Ini setelannya kemarin setelan plastik kompos yang ukuran 40x50. Karena ini dua, kita harus menyeting ulang dulu ya. Usahakan itu antara luar dan dalam plastik luar, kemasan luar dan dalam itu harus sama. Gue fokus ini sih. Lebihkan sekitar 3 cm untuk pegangan kita biar supaya tuh lemannya itu bagus, enggak
miring atau apa ya? Yang ya, kelipat terlebih lipat atau lipat? Lipat atau khusus? Lipat. Ya, ya. Jadi kita bisa dengan ini bisa diperhatikan dengan lampu yang nyala. Ini udah di setting misalkan 10. Dia 10 walaupun lama tetap 10. Gitu. Jadi yang bikin dia misalnya ini karena pemanasannya ini terlalu lama. Waktunya terlalu lama. Ini yang terlalu lama jadi gini. Dia jadi putus. Ya. Kalau meternya sampai putus. Karena terlalu lama panas. Jadi jangan terlalu lama. Ya. Coba ulang. Tadi di angka 5, sekarang di angka 3. Oke. Okay. Terlalu lama sehingga terlalu lumayan. Tapi nanti setelah ini biasanya itu mengandung apa tadi karbon ya, dia akan mengandung sendiri. Iya. Sekarang ini maksudnya? Iya. Nah ini aja. Takutnya lebih tua. Sekarang yang tadi di angka 6, sekarang di angka 3. Satu, dua, tiga, empat, lima. Bisa dilihat dari nanti perhatikan aja hasil seal atau lem-lemnya ini berbentuk. Biasanya kalau kurang lama, di sininya dia tidak rata, akan ada seperti kusut atau ketepung. Kalau kita gigit jadi. Bisa dilihat, diperhatikan itu. Tapi kalau yang bagus itu seperti ini rata semua menempel. Gitu. Bisa dipahami ya? Kalau orang lama, dia tidak menempel. Bahkan sampai begini pun, trek, tidak menempel dia, langsung lepas. Gitu. Kalau kelamaan, dia akan seperti ini. Ya, oke, yang pas itu pastinya dia tidak bisa diubah. Oke. Tepuk tangan dulu. Kelompok berapa dulu? Satu. Oke. Silakan dua orang aja ya. Dua orang dibantu satu orang lagi. Tutup. Oke. Itu posisi pemanasnya di berapa? Angka berapa? Tiga. Angka tiga ya. Apanya itu? Timernya di 3 katanya. Ini timer pemutus kabel listrik. Oh iya. Oke. Jadi sementara sedang melakukan ini ya supaya seimbang ya. Garis plastiknya disamain dulu katanya tadi. Oh, itu dicopot dulu boleh. Biasa. Oke. Yang atasnya disisain berapa tadi? Kurang lebih 3 cm ya? Ya, 3 cm. Kalau bisa 2, kalau 2 pendekan. Kalau 2 pendekan? Iya.
nanti kan pengembangan aja di sini. Iya, bukan di sini. Berarti kepanjangan. Kalau di garis yang tepi itu ya? Ini dia nih. Batasnya, batas. Oh, batasnya. Ya, sebetulnya kembali lagi. Sebetulnya apa itu menandai ini? Iya. Oke, silakan kalau yang mau ngambil foto, foto. Oke, mudah-mudahan berhasil. Ya. Ya. Ya, 1 2 3. Oke. 1 2 3 4 5. Ya. Oke. Hey. Biar dulu. Pelan-pelan. Oke, makasih. Ya, lanjut kelompok berapa? 2. Kelompok 2, silakan. Diberdirikan, Mas. Mas, diberdirikan. Nah, gitu. Diberdirikan. Terbiasa.
sebelah sini boleh nggak? Nah gitu, biar kelihatan yang lain. Nah gitu. Ya, kalau masih mencoba mungkin ada 5 menit, 10 menit satu ya. Tapi kalau udah nanti mungkin 2 menit selesai ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sampai mati, hitung. Ya. Ya. Berhasil tepuk tangan. Dulu ya. Nomor 4 ya. Oh, Mbak Lina mau nyobain di tangannya nih.